takziah ke Gedung Pakuan. Sedang berduka, Bandung berduka, dan Jawa Barat berduka, sibah di
kendaraan jam sebenarnya nomor jam 4:15 keadaan gedung Pakuan sebelum jenazah Eril datang yang telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Yuk. Ayo. Kuat. Kadang lalu lintas dan para haji ya di gedung Pakuan. Karangan bunga mengelilingi gedung Pakuan. Lalu lintas di depan gedung Pakuan. Mama lagi. Dik. Antusias sekali melakukan takziah ke gedung Pakuan sampai antri. Pakuan di depan. Penasaran dari hujanan. Orang di dalam gedung Pakuan. Cuma.
kelarasan rada beurih beuteung. Keadaan masyarakat Bandung khususnya yang melakukan takziah luar gedung Pakuan, di luar ini, di luar masih banyak ucapan sungkawa dari masyarakat khususnya Indonesia dan perusahaan-perusahaan dari partai guys. Sekian dulu liputan dari Gedung Pakuan melakukan takziah atas meninggalnya putranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Ayril. Semoga almarhum diterima istrinya terangkan di alam kuburnya dan keluarga Ridwan Kamil sabar dan ikhlas menerima takdir ini. Terima kasih. Selamat sore. Nanti kita ketemu lagi di liputan yang lainnya. Bye.